Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Gue akan bicarakan Amira. Kalau Mas Noah sudah melakukan transplantasi hati dan Mama sudah sembuh 100%. Jadi, sebagai pemegang amanat dari nyokap lo, gue minta lo pulang dari sini, langsung pulang. No ketemu Maudy. Oke? Okay? Apaan sih lo? Lah, gue serius. Kalau lo sampai ketemu Maudy, gue bakal aduin lo ke nyokap lo. Oh jangan rese lo ya. Pokoknya ingat, gak ada ketemu Maudy. Langsung pulang. Udah, lo gak usah ikut campur, ya? Ingat Biru, lo udah punya istri. Apaan sih Jamie? Malah jadi CCTV buat Mama. Lampunya kedap-kedip sih. Apa putus kali ya lampunya? Iya nih. Ada lampu cadangan nggak ya? Coba deh aku cari dulu. Tapi berapa watt ya? 9 watt, 11 watt. Berapa ya? Tapi seingatku waktu di rumah aku pasangnya 8 watt. Udah 11 watt aja deh. Tangga. Kayak aku pernah lihat tangga tapi di mana ya? Susah banget sih. Mas. Malam, Mas. Untung ada Mas Biru. Pasti dia bisa pasang lampu ini nih. Gara-gara Amira nih, sekarang Jamie jadi ikut-ikutan ngelarang gue ketemu sama Maudy. Kok naik sih? Kan dibantuin aku.
Aduh. Sabar, sabar. Capek banget seharian ngurusin kafe. Mandi terus tidur enak nih. Tuh Amira bisa gak ya pasang lampu? Jangan sampai dia salah pasang lampu, terus bikin konslet listrik rumah gue. Terus rumah gue kebakaran. Aduh. Ini. Naik lagi satu tangga itu biar nyampe. Masa gak bisa sih kayak gini doang? Dikit lagi bisa itu. Putarnya yang kenceng dong. Diteken dikit gitu loh. Aduh, gue yang gregetan jadinya. Gue tolongin deh. Tunggu. Jangan, gak usah. Ntar Amira kesenangan. Terus makin gak mau tanda tangan surat cerai deh. Pinter banget sih. Aku coba dulu deh. Kok gak nyala sih? Masih longgar kali itu lampu. Makanya gak nyala. Kayaknya rusak deh. Apa lampunya kali ya? Coba deh aku ganti dulu deh. Udah pergi dia. Jangan sampai Amira lihat gue di sini. Thank you.
Wah, jangan sampai nih Amira tahu kalau gue yang nolong. Tadi mati ya? Oh, mungkin harus nunggu 1-2 menit dulu kali ya, baru nyala. Ya gitu kali ya. Udah, yang penting udah nyala sekarang. Rapin dulu deh tangganya. Coba aja nih Mas Biru bantu aku. Pasti gak bakal ribet kayak gini. Padahal kan tadi ngeliat aku lagi masang lampu. Ada tangga segala, bukannya dibantu. Mas, kamu udah cek lagi kan? Gak ada yang salah kan, Mas? Udah sayang, udah lengkap semuanya. Oke. Sup. Makasih. Ya, Mbak. Oke, aku jalan ya. Iya. Udah, bye sayang. Bye, Teti ya. Iya. Kak, Mas Noah mau kemana malam-malam begini? Dia mau ketemu sama Mama ke Insan Mulia. Oh. Gambarnya sih di gips kamu? Siapa yang gambar? Siapa lagi kak kalau bukan anak kamu, Arkana. Arkana yang bikin? Astaga. Tapi kok ini... Bentar. A sama B. A sama B siapa? A Amira. B Biru. Ya ampun, dasar tuh Arkana ya. Aku tuh heran ya sama dia, kenapa sih dia segitu sukanya sama Amira? Gimana caranya misahin Amira sama Arkana? Heran aku. Aku juga bingung nih, dari tadi aku sebel sendiri. Gimana caranya nutupin A sama B ini? Udah mana di kaki aku lagi ada Amira sama Biru, aku gak rela kak. Loh, gimana caranya kek kak tutupin pakai spidol, coret-coret kek, apa kek? Bener, pakai spidol. Bentar, coba kamu geser dulu dikit. Kakak, oke ini adik. Iya kak, cepetan. Sudah, tenang ya. Oke. Mau coret A-nya. Mama? Mau ngapain? Aduh, kalau aku coret gambarnya, Arkana pasti nangis. Bisa-bisa dia ngambek lagi sama aku. Ini Mama mau gambar love. Ini huruf A sama B-nya itu artinya A-nya Tante Amira, B-nya Om Biru kan? Iya, Ma. Iya, benar-benar. Hah? Mau dikasih love? Hah? Enggak. Aku gak rela. Enggak, Kak. Aduh, sakit kan? Sakit, kaki anti sakit Arkana, kaki anti sakit. Aduh, udah itu taruh aja kak. Sakit. Arkana, kamu lihat kan, Auntie Modi kesakitan. Gimana kalau kita ngajakin Auntie Modi makan malam aja? Oke? Oke, Ma. Auntie, gambar aku jangan dihapus ya. Iya.
Iya, iya. Oke. Okay. Terima kasih ya, Onti. Masuk. Ma. Ini Noah, Ma. Eh? Noah? Masuk, sayang. Mama sehat? Sehat. Kamu gimana sehat, sayang? Aku selalu sehat, Ma. Yang aku khawatirin sekarang itu justru Mama. Mama sehat kan? Ya, ya beginilah. Namanya juga orang tua. Ma, ada hal penting yang mau aku omongin ke Mama. Ya, Lus? Amira, ini aku lihat Mas Noah datang ke Insan Mulia. Barusan aja masuk ke kamarnya Bu Ratna. Apa ini ada hubungannya sama donor hati ya? Ya, mungkin kali ya. Gini deh, coba nanti aku tanyain ke Mas Biru ya. Makasih ya infonya. Iya, Mir. Jadi, hasil tes donor hati kamu cocok? Iya, Ma. Noah bisa jadi pendonor Mama. Mama akan segera sembuh, Ma. Noah, kamu gak perlu lakuin itu. Mama gak maksa kamu kok, sayang. Mama takut efeknya gak baik buat kamu. Mama gak mau ada apa-apa sama kamu, Noah. Umur kamu masih panjang. Kamu kepala keluarga. Udah, kamu gak usah mikirin Mama. Mama udah tua. Gak usah, sayang. Ma, jangan. Mama jangan bicara begitu dong, Ma. Enggak. Ma, Mama harus tahu. Noah, Biru, Ferni, kita semua ingin Mama sembuh, Ma. Kita akan ngelakuin segala cara agar Mama bisa sembuh. Aku tahu, Ma. Aku tahu banget kalau kita banyak yang nggak sejalan, nggak sepaham. Aku juga sering marah sama Mama. Aku tahu. Tapi aku nggak mau kehilangan Mama. Nggak mau, Ma. Noah mau. Kita sama-sama terus. Nggak boleh berpisah, Ma. Aku sayang banget sama Mama. Mama bahagia sekali dengar kata-kata kamu. Mama selalu berdoa. Semoga Allah selalu melindungi kamu.
dan kasih kamu selalu kesehatan. Dan sepertinya aku akan lebih kaya dan sukses dari Biru, Ma. Setelah semua saham Biru jadi milik aku. Mama jangan cemasin aku ya, Ma. Yang penting sekarang kesembuhan Mama. Itu aja yang mau aku sampaikan ke Mama hari ini. Noah pulang ya, Ma. Mama istirahat. Hati-hati ya. Iya, Ma. Istirahat ya. Iya. Mas, Mas, Mas Biru. Maaf, Mas. Kenapa? Tadi Lucy nelpon Amira. Katanya Pak Noah ke Insan Mulia. Amira penasaran, Mas. Hasil tesnya gimana, Mas? Gue telepon deh. Biru. Ya, Biru. Mas Noah, gimana hasil tesnya? Kita ketemu di Amity Cafe ya. Kita bicara di sana. Sekarang. Oke, gue siap-siap. Setengah jam lagi kita ketemu di cafe. Oke. Gimana, Mas? Gue pergi dulu. Gak mau makan dulu, Mas. Amira udah siapin loh. Iya kan, ketemunya di kafe. Masa makan dari rumah? Sabar, Amira. Nanti juga lama-kelamaan Mas Biru terbiasa makan semeja sama kamu. Muji makanan kamu. Dan menyayangi kamu sebagaimana layaknya seorang suami menyayangi istrinya. Mas. Wih, cepet juga nyampenya. Iya, deket kan. Gimana, Mas? Hasil tesnya? Hasilnya gue cocok. Dan Mama juga udah tahu soal ini. Alhamdulillah. Terus, Mama mau kan untuk melakukan transplantasi hati? Gue udah kasih tau Mama, dan Mama terharu dengernya. Pas tahu hasilnya cocok, dan gue mau jadi pendonor Mama. Coba aja lo kasih tau Mama. Mudah-mudahan Mama mau. Gue akan bujuk Mama. Ya. Tapi sebelumnya, lo jangan lupa ya sama janji lo soal saham 50% itu. Lo gak usah khawatir masalah itu. Gue kan orangnya selalu menepati janji.
Ya, aku tahu. Lo orangnya tepat janji, tapi gue kan pengusaha. Gue nggak bisa cuma dengar perjanjian di mulut doang gitu. Nggak bisa. Makanya, gue udah siapin surat perjanjian tertulis antara lo sama gue. Lo baca, dan lo tanda tangan di atas materai. Silakan baca. Gak mungkin gue cerain Amira sekarang. Apalagi mama belum dioperasi. Gimana kalau mama semakin drop kalau tahu gue akan cerain Amira? Gue akan menceraikan Amira kalau Mas Noah sudah melakukan transplantasi hati dan mama sudah sembuh 100%. Tunggu sebentar, kenapa lo harus tambahin poin itu? Mamat kan bisa drop, Mas. Kalau gue ceraiin Amira sebelum operasinya dimulai, bisa-bisa operasinya gagal. Bener juga sih apa kata Biru. Oke, gue setuju. Udah, sekarang, halo.